angkotnya Pak RT. Eh, stop angkot. Ada angkotnya. Iya, ada angkotnya. Stop. Kenapa sih, Beno? Ngapain sih? Ngapain? Sebentar. Ngapain kamu pakai nyegat angkot segala? Ibu gak tahu kan? Selama ini Beno tuh mikirin ibu. Ibu tuh capek. Ibu tuh udah Beno anggap ibu sendiri. Jadi Beno gak tega kalau ibu jalan kaki ke rumah Pak RT. Betul. Satu yang Beno minta sama ibu, naik angkotnya sama warga ke Pak RT, biar Beno jalan kaki. Tapi benar juga. Iya benar juga. Ya. Iya benar juga sih. Ya udah deh. Kalau begitu, tapi kamu cepetan nyusul ya. Iya. Beno gak tega. Bapak sekalian, bapak kayak bapaknya tetangga saya juga. Ayo bang, angkot jalan dong. Hati-hati ya. Cak, udah nangisnya, Cak. Pinter untung nyambung. Loh, masih kira Beno tuh nangis beneran. Itu yang disebut lelaki pandai mengeluarkan air mata buaya. Untung langsung nyambung aktingnya. Iya. Pantes jadi artis lu. Padahal Cece gak ngerti loh. Jadi Beno kenapa? Cece kira Beno emang terharu. Lu nganggap serius? Iya. Mana ya? Terpantau aja deh. Yah, kelewatan. Jangan-jangan itu lagi. Jaket kulit. Jaket kulit. Iya. Cepet tangkap. Iya, coba. Sini kok. Apaan nih, Pak? Apaan? Udah, lo ngaku aja lo. Lo itu pencuri dan juga penculik di kampung ini lo. Mana si cantik bodofo? Pak, enggak, Pak. Saya pedagang jaket, Pak. Lihat, Pak. Ini pasti barang curian nih. Iya, ini barang curian. Saya jualan ini, lihat ya. Lihat dulu nih. Aja. Pak RT. Nih kan. Tapi gak muat sama aku nih, gak Bang. Gak muat nih. Bapak ini nih. Bapak aja. Berapa nih, Pak? Ini bagus, Pak. Bagus nih. 2,5 aja. Pak. Ngapain sih? Cocok, Pak. Ayo, Pak, biar jadi, Pak. Udah malam nih. Udah nih, kasih maaf. Maaf. Kasih maaf. Ya.